Bang. Tahu sekali di Bang Garang. Daripada makan soto. Dibawain tadi berapa bungkus tuh? Kayaknya kurang. Super Reject mau bersilaturahmi ke markas yang ada di Pondok Pinang karena Reject Mania yang ada di Cipulir kita korwil di Pondok Pinang, makanya hari ini beberapa teman akan datang ke markas korwil Pondok Pinang. Gua hari ini mau berangkat, gua nggak bawa terbang kayak kemarin, gua nyewa Grab. Oh no, mana sih ini orang nih? Woi Dol! Ya, Super Jack. Ada bisa saya bantu, Super Jack? Kita naik motor aja. Siap. Gak usah terbang. Kemarin waktu di lapangan patriot kan gua naik nyewa Grab. Ya, ini karena nggak begitu jauh, naik motor aja. Tapi ingat, helm. Siap, Super Jack. Pakai helm, walaupun gua bisa terbang, pakai helm. Siap. Kita harus ikuti peraturan lalu lintas. Siap. Helm siapin dua. Oke, siap. Mana? Harus pakai helm. Nah, ini untuk keselamatan diri kita juga dan diri orang lain. Yang utama, nah, ingat, gue lagi malas terbang, jadi naik motor aja. Oke, okay. Ayo, berangkat. Karena jarak Cipulir Pondok Pinang itu nggak begitu jauh, jadi kita lewat kampung. Buat kampung, masih kampung lagi. Katanya muka gue jadi kampungan. Ya, kita udah sampai di Pondok Pinang. Dari Bayor ke Pondok Pinang, kalau naik mobil paling 5.000. Kalau kata gue sih, naik mobil 5.000, biayanya dikit nih. Soalnya pas biayanya banyak. Bang, kita minum dong Super Jack. Ya, tenang aja, ntar minum. Tenang aja. Baru dijamin, makan gue beliin loh. Wah, ini dia tempatnya.
Udah sampai. Lihat dulu ada orangnya enggak? Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rintang Sliwon. Duit sama kojek isi kentang. Siapa di luar? Super Jack udah datang. Assalamualaikum. Masuk. Nah, gue udah nyampe. Sekarang gue mau cari yang namanya Bang Fajar. Dia ini pendiri Jackmania yang ke-21 katanya. Kayaknya ntar gue mau tanya-tanya suka-dukanya dia jadi pengurusnya kayak gimana. Yuk kita cari orang yang ketanya. Bukan. Kita lihat orangnya. Kita pilih aja dulu ya. Kita pilih. Oke. No, Jack. Eh, itu. Ketemu ngobrol. Gue lupa. Gue biasa kalau dikagetin orang, muka gue tambah jelek. Gue lupa masuk gue kedatengan kesini nih. Mau wawancara sama Bang Fajar. Pendiri Jackmania. Apa gue jadi ngelamun aja. Kita temuin langsung orangnya, udah hadir nih, udah depan sini. Assalamualaikum, Bang. Nih, ini namanya Muhammad Fajar atau Om Fajar. Bang Fajar ini, Om Fajar ini pendiri Jackmania ya, Bang ya? Iya. Yang keberapa? 21. Yang ke-21? Iya. Berarti udah banyak ya, Bang ya? Kayak bioskop ya. 21. Tapi apa mesti nyebutin ini sih, Bang? Siapa aja yang dari pertama itu? Sampai sekarang abang ini ke-21 ya? Iya, bukan bareng, cuma karena 21 itu nomor. Oh, penomoran. Ya. Bukan ini pertama ini, kedua bukan. Ini. Oh, bukan. Oh, jadi sebenarnya bukan nomor pertama sih. Ah, iya. Ya, bukan. Cuma penomorannya aja. Itu kita bang, kenapa sampai jadi nomor 21 abang itu gimana? Asal mulanya, Bang. Kalau nomor satunya kan Oh iya, Gugun Gondrong. Iya, Gugun Gondrong. Kan waktu itu kan pertama jadi ketua umum. Iya. Oke lah, Bung Ferry 02. Urutan deh pokoknya. Oh, Bung Ferry 02. Iya, jadi 01-nya Bang Gugun Gondrong. Ya. Terus Bung Ferry 02. Gue ada urutan tuh. Oh, aduh. Kalau siapa-siapanya, aneh lupa. Oh, tapi termasuk abang yang ke? 21. Ya, pengurus JM dan Jackmania, ya, 21. Terus suka duka jadi pengurus itu, apa aja sih, Om Fajar? Banyak sih ya. Oh, banyak kesukaannya ya. Tawa mulu. Canda. Jadi sering canda ya. Tapi kan terus apa sih motivasi atau gunanya ada pengurus seperti ini, Bang? Mungkin kita bisa mengkontrol para supporter atau apanya itu dari apa emang sehingga terbentuk perkumpulan dari 01, 02 sampai 21 ini. Itu kan sebenarnya udah ada organisasi Persija Fan Club kan, cuman nggak jalan gitu kan waktu itu. Oh, ada Persija Fans Club, iya, cuman nggak jalan. Nggak jalan, terus inisiatif dari kita yang pengurus-pengurusnya nih ya. Ditambah dari Mas Edi waktu itu, Mas Persija, yang disuruh diriin gitu kan. Oh, dari Fans Club itu, iya. Dari Fans Club nggak jalan, kita coba kita bikin baru gitu, baru, apa nih? Kan, akhirnya tercetus The Jackmania. Akhirnya situ tuh yang tentusin The Jackmania siapa tuh di itu teman-teman kita itu semua bareng-bareng. Oh, semua bareng-bareng. Iya. Akhirnya tentuslah The Jackmania tadinya iya. Fans per apa Persija fans itu internal Persija waktu itu. Oh, cuma internalan aja gitu ya. Tapi tidak berjalan ya. Yang akhirnya malah berjalan The Jackmania. Jackmania. Abang udah berapa tahun, Bang? Ikut jadi pengurus di Jackmania. Oh, dari tahun 97. Dari tahun 1997. Yeah. Oh, ini. Cuman waktu udah tahun 2008, saya udah nggak aktif lagi jadi pengurus. Gitu. Jadi tahun berapa? 2008. Oh, 2008 nggak aktif lagi ya, pengurus. Kan. Nggak benar-benar sih, tapi tetap masih menonton ya. Cuma udah nggak kayak dulu, udah aktif banget. Nggak masuk pengurusan. Nggak masuk pengurusan, cuma tetap masih di belakang layar masih dukung. Iya. Yeah. Terus siapa aja bang di sini bang? Yang selain ada Abang Fajar siapa di sini bang? Pendiri. Iya, yang pendiri sini. Iya, dan Kadut tuh lagi di atas, lagi makan soto. Oh, Kadut? Iya. Lagi makan soto? Soto siapa? Soto Bang Sapri. Kalau ini kan Super Jack. Makanya saya jadi Super Jack, Bang. Pengen jadi Super Jack, Super Jack itu kalau dikatakan super hero-nya dari anak-anak Jackmania cuma bukan jagoan, cuma dia memprediksi pertandingan-pertandingan Persija. Iya. Tapi seringnya salah ya. Tapi benar-benar udah benar di 21, kira-kira tinggal beberapa menit lagi kemasukan.
jadi sama. Tadi prediksi jangan 90 menit aja. Harus waktu paruh permainan ya. Oke dah, ada masukan juga tuh. Kalau bilang prediksi jangan sampai habis. Kalau habis 90 menit salah mulu kan. Salah mulu. Tapi Bang Pajar kan masih aktif sampai sekarang kan ya. Masih Pajar terus Bang Harut juga masih juga sama ya. Masih nonton. Masih nonton juga masih kan. Enggak ke pengurusan enggak ya? Enggak ke pengurusan enggak ya. Cuma cepat dari belakang tetap support ya. Nah, ini Om Pajar juga pengurusnya ada juga Bang Karutnya, mungkin kita wawancari Bang Karut. Ya, Bang Pajar, ya. Terima kasih banget nih ya. Mudah-mudahan Bang Pajar tetap terus mendukung teman-teman Jikmania untuk mensupport Persija Jakarta ya kan. Dan sekarang saya mau ngerebek Bang Karut dua ini. Boleh, Bang. Ada di mana dia? Di atas. Rambutnya paling gondrong. Ada di atas dia, rambutnya paling gondrong sama Bang Gua. Ya. Makasih Bang Pajar. Ya, oke, okay, support aja. Ya. Ya habis satu mangkok habis dua. Kok kita lagi mangkok, kita lagi mangkok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Adut lagi ngapain? Lagi nyuci mangkok habis makan soto. Daripada makan soto, dibawain tadi berapa bungkus tuh? Kayaknya kurang. Bang Adut, saya mau nanya-nanya nih, boleh nggak? Nanya apa, Bang? Nih, termasuk pengurus juga nih. Kan Jikmania itu dari tahun berapa sih? Tahun 7. 97 ya? Bang Adut kan tahu pas pengurusnya. Yang pertama siapa aja tuh? 40 orang bang, maksudnya 40 orang? Iya. Termasuk abang? Iya, no. Tapi kalau nyebutin satu-satu, kayak Bang Kajar juga teman-teman. Iya, Bang Kajar betul saya. Bang Karut yang keberapa? Saya ke 28 2 per setengah 2 per setengah? Iya, 28 Gak, Bang Kajar senior saya. Iya, dia yang 21 iya. Bang Karut yang ke? 28 Terus suka-dukanya gimana tuh, Bang? Enggak ada dukanya bang, suka-suka. Oh, sama, malah ketawa-tawa terus. Iya, mas. Suka terus. Malah suka terus, tapi sampai sekarang masih kan bang ya? Masih bang. Masih? Alhamdulillah masih. Iya, makanya sih juga bener jadi Super Jack. Iya. Kalau Super Jack itu kan bukan pelawan yang ngajakin berantem, bukan? Iya. Cuma memprediksi pertandingan-pertandingan Persija. Bener kata Bang Pajar tadi, meleset terus. Seri terus ya? Malah kemarin lawan yang ada badaknya. Persija lawan yang ada badaknya. Emang kayak minuman. Oh Bang Adut tapi sampai sekarang masih ya? Masih. Yang ke-28. Tapi Bang Adut kalau ada pertandingan pasti ngikutin ya? Selalu ikut. Selalu ikut ya? Kok saya gak pernah ketemu ya? Abang yang ikut semua. Soalnya malu sama-sama botak. Nih Bang Adut pengurus juga yang ke-28. Oke, saya lihat teman-teman lagi pada makan soto. Iya, soto. Mana? Udah habis? Hah? Masih ada. Habisin dong, masih ada. Terus Bang Adut, ya. Ini harapannya apa Bang Adut ini untuk ini Persija Jackmania yang sekarang-karang ini? Pengennya sih Persija main bagus, menang gitu ya. Kemarin sedih mulu. Sedih. Iya. Orang kemarin pertandingan melawan yang kata ada badaknya, saya ngeliat senyek langsung. Pertandingan begini, nggak berirama kayak lagu itu, nggak ada nadanya. Ya. Ngantuk, iya. Kita datang, harusnya. Kita udah semangatin mereka, tapi mereka aja kayaknya malah. Masa tim sekelas Persija main kayak gitu ya bang? Sama main kayak di kelas RW dah. Kampung dia datang main. Bola hijau, bola putih kali pengen gitu. Tapi tetap semangat ya bang. Kalau kita semangat buat Persija. Tetap semangat, siap. Oke, tetap semangat ya. Kalau lu aja jangan putus asa, jangan kendor. Jack. Mania. Ya bang. Oleh-oleh nih, pengennya ngasih rambut palsu, adek kaos warna. Gue datang kesini dikasih sama Bang Pajar. Bang Pajar ini pemilik outlet The Orange. The Orange itu yang mendesain kaos-kaos Persija ya? Ya, Majakarta. Persija, iya, Persija Jakarta. Pokoknya modelnya kayak gimana, lu minta kayak begini nih. Pokoknya ada semua ini. Yep. Langsung gue pake. Oh, pas kan? Pas banget. Wih, cuma perut gue nih kegedean. Bang Pajar, makasih ya. Sama-sama. Aduh, makasih banget nih. Pokoknya kesan-kesan tetap buat Jackmania. Amin. Tetap semangat. Terus, walaupun semangat. Kita pemainnya masih agak bungkem. Dan teman kita juga di sini. Yuk,
Ini ketua dari Cipulir nih, dia nih Uyok. Sebenarnya bukan ketuanya saya sebagai penasehat. Lebih tinggi dong. Ketuanya Andri di sana di Cipulir. Cipulir Andri. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Oke, sukses. Jadi buat lo yang mau beli kaos Orange atau perjanjian ke Jakarta di sini nih tempatnya di Bang Pajar di Pondok Pinang alamatnya ya. Nah, Bang Pajar, Bang Adut, minta ininya nih apa untuk membangun teman-teman Jackmania yang masih muda-muda nih, kasih semangat gimana supaya mereka nontonnya jangan rusuh. Nah, karena kan sekarang kan mereka muda-muda, darahnya masih muda. Kesana gimana nih, buat Bang Pajar dan Bang Adut? Kalau dari aneh sih, banyakin bercanda aja ya, orang gak selalu serius. Apalagi di medsos. Iya. Ini yang bercanda atau tawa ya bang ya. Kalah ketawa, senang ketawa. Biar gila-gila. Jadi jangan bikin hoek ya. Terus Bang Arut, gimana Bang Arut ke pesannya buat teman-teman yang baru-baru ini? Ya, lebih tertib aja bang. Wah, tertib. Terus kalaupun ingin menyaksikan pertandingan misalnya dari daerah mana mau ke daerah mana harus tetap tertib menggunakan helm kalau naik motor terus kalau naik mobil jangan yang di atas ya. Nah, kita ikut selamat itu kampanye Tribun Tanpa Asap. Kampanye Tribun Tanpa Asap. Terima kasih Bang Adul. Sama-sama.